Allah yang maha adil, Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat karena kau tak pernah datang ke masjid, bukan dengan pengajian karena kau tidak suka kepada ulama, tapi Allah nasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu, kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tidak ambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, nasihat yang tidak bertinta dan tak berpena, nasihat yang bukan tinta di atas kertas, nasihat diam seribu bahasa. Tapi kau tak ambil pelajaran dari kematian, kau tetap juga rakus dan tamak, kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana, kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan, semakin kau haus, semakin kau telan, semakin kau kering, semakin kau telan, semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa. Sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. An-nas miyam, manusia itu semuanya miyam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Ternyata kehidupan dunia hanya mimpi semata. Bagaimana indahnya mimpi? Bagaimana mimpi jatuh cinta membuat orang tersenyum sendirian? Bagaimana mimpi berkuasa membuat orang menggenggam tangan? Tapi ketika terbangun, ternyata adrasu ahlam, hanya bunga-bunga tidur semata. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia. Ini hanyalah sebuah pulau, tapi dia bukan pulau akhir dari perjalanan. Makanya pesan Nabi SAW, kun fid dunia ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seperti orang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, singgah kau sebentar ke pulau ini, lalu kau berjalan-jalan, lalu kau sangka menarik, lalu kau buat rumah yang besar, lalu kau beli kendaraan yang besar, kau sangka kau kekal abadi. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu bahwa ternyata ruh yang ditiupkan Allah ke dalam jasad sampai masa yang ditentukan, di kulli ummatin ajal, setiap orang ada masa tenggat waktu, timingnya tiba. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Berapa banyak orang yang difonis mati tidak mati kata Allah, tapi berapa banyak yang menyangka tidak akan mati, akan kekal abadi. Aynama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan datang. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kau buat kotak kayu yang besar, kau masuk ke dalamnya, kau kunci rapat, berharap kau akan terselamat, terelakkan dari kematian. Akhirnya mulutmu berkata, sampai juga waktunya tiba. Akhirnya kau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau bawa? Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi ke liang lahat tiga. Mal, harta, kendaraan kereta kencana, mobil yang mewah, semuanya ikut mengiring. Tapi hanya sampai ke pelataran parkir belaka. Selesai acara pemakaman, mereka akan membawanya pulang dan mereka akan menjualnya menjadi harta warisan. Mereka cabik-cabik, mereka kerat, mereka potong, mereka bagi-bagi. Anak, istri, suami, kawan, sahabat, handai tolan, tetangga, kawan sekantor, semuanya tinggal. 2-3 hari mereka murung. Selepas itu waktu berganti, musim berubah. Kau hanyalah nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kau tinggalkan? Fir'aun juga meninggalkan nama, Qarun juga meninggalkan nama, Haman juga meninggalkan nama. Tempat siada Abi Lahabiu wa Tabba, Abu Lahab pun meninggalkan nama. Tapi sampai hari ini tidak ada satu pun makhluk Allah yang ingin memakai nama itu. Nama yang amat sangat kotor, nama yang tidak mencerminkan kebaikan. Hari ini kau berada sedang di simpang jalan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, falhamaha fujuraha,
diberikan Allah jalan fujur, jalan hitam, jalan bengkok, jalan yang tidak ada hidayah di dalamnya. Wataqwaha, jalan takwa, jalan hidayah, jalan kebaikan. Kalau masih ada rasa takut di dalam hatimu, jagalah takut itu. Kalau masih ada rasa sungkan kepada para ulama, rasa tak enak hati kepada orang tua, rasa segan kalau tak ke masjid, jagalah dia. Wariskan ke anak cucu, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarji usnani, yang dua pulang ke rumah, anak pulang, istri pulang, yang tetap kekal abadi, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Kalau pernah kau membangun masjid, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana di dalam syurga. Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di dalam syurga. Fa asyara bi isbi'aihi, Nabi tunjukkan dua jarinya, as-sababah dari telunjuk, al-wusta dari tengah. Kalau pernah kau berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimatani, dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, bisa memberatkan timbangan, habibatani ila rahman, dicintai, disayangi Allah. Sempat di sela-sela waktumu kau ucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu hanya akan menjadi hamba, hambaan mansura, habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin. Kelak kita semua akan kembali kepadanya. Apa yang akan kita bawa? Illal ladzina amanu wal asr, demi waktu, demi masa, demi timing, semuanya akan kembali kepada Allah. Innal insana lafi khusr, semua manusia rugi. Yang kaya rugi, yang miskin apalagi. Yang berkuasa rugi, yang tak ada kuasa lebih merugi. Tapi ada orang-orang yang tidak rugi, kata Allah, illa, kecuali, illal ladzina amanu, orang yang beriman, lalu dengan imannya itu dia, wa'amilus salihat, beramal saleh, fatawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan, fatawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, ini benar, ini salah, kau mesti sabar dalam ibadah, kau mesti sabar dalam berjuang, kau mesti sabar dalam menolong agama Allah, sampai akhir masanya tiba, tak satu pun dapat membantu dan menolong. Yauma yafirru mar'u min akhihi, hari itu orang lari dari saudara kandung, wa ummihi, ibu kandung, wa abihi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri dari suami, suami lahir dari istri, wa bani, anak-anak, bu hati belayan jiwa, sehari tak menatap mata, rindu luar biasa. Tapi sampai masanya mereka pun meninggalkanmu dalam keadaan sendirian. Walaqad jaitumuna furada, kau akan datang menghadap Allah furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Kalaupun bersahabat, bersahabatlah karena Allah. Kalaupun punya anak, didiklah dia karena Allah menjadi anak soleh, solehah. Kalaupun berumah tangga, jadikanlah rumah tangga sebagai jalan mencari ridha Allah, sehingga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kalaupun berkenalan, bersahabat, berpemimpin, jadikanlah dia sebagai orang yang membawa ke jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.